boten sopan rombongan kulo nopo kersane sopan enek sing dugi mriki mang jelaske. Rene podo sing sopan. Insyaallah, insyaallah. Ya, alhamdulillah untuk para penonton di sini alhamdulillah gambar presiden pertama kali Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Alhamdulillah di sini energinya sangat tinggi. Alhamdulillah Bapak presiden pertama pernah singgah di sini. Yang saya lihat di sini. Ya. Nah, nuwun sewu niki, Pak. Ini ngapain dulu itu zaman G30 namanya sistem berarti ini gambar dari tokoh zaman dahulu G30 SPKI ya. Di situ. Ya. Nah, ini apa itu? Ini dari ciri-ciri nah. Ini foto dari Lang Diponegoro. Yang Diponegoro di ya. Sini alhamdulillah di ya. Sini RA Ibu Kartini. Iya, alhamdulillah. Tapi energi ini sangat ageng, Pak Tamrin. Iya, masih tinggi, Pak. Iya. Dan ini sekarang ini Diponegoro ini. Diponegoro. Ini mungkin mungkin kita sih.
Itu komisnya karena asli kekilasan dari Prabu Brawijaya 5. Ya, alhamdulillah ya. Masih tertata rapi. Ya. Makanya anak itu usahakanlah kita menjaga budaya Kabupaten Ngawi, terutama ini cagar ya. Budaya di sini. Ini ya. Kesatu itu yang Brawijaya 5. Nomor 2 Gusti Ahmad Heru Joko Saking Kediri. Iku raja, ini raja ranking Kediri. Kamu teman-teman. Iku raja Kediri niku ranking Kediri mriki sehingga napa dalan napa niku inti utawa ningali iku aslinya niku kesalahan niku aslinya wonten ing Jogja sama teman-teman. Oh, nggih ta Jogja. Nggih. Lah niku iku dibeto dateng Kediri gitu yang dateng Kediri. Oh, dateng napa niku? Monggo pinarak lan mawon, Pak. Nah, sempet nih wangin niku. Nah, nuwun sewu, Pak, nggih. Nah, putune badhe tangkat dateng mriki. Nggih, pangoten ingkang kathah. Nah, semriki iki ibaratnya ngenten, Pak, nggih. Sejarah ipun saking petilasan mereka sakit ngajar ke nopo nopo zaman wonten wonten nggih lha niku nggih napa niku iku wonten kelampahan saking yang berbeda yo iku mampah sampai iku zaman cerita tak dereni wonten ing Masjid Demak nggih. Niku yang berwijaya, yang berwijaya zaman semantan di nampol niku di pakai yang ini. Terang niku, jadi ini wonten midi niku sampai cerita cerita yang berwijaya sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi Raden Sahid. Dan niku, niku jadi juga sampai nampol niku. Kemudian toko, toko super kali Raden Sahid. Terus ceweknya melampah datang Sri Gati. Ceweknya tutur busono utawa tutur mahkota wonten mriku. Iku yang Brawijaya ganti busono diarani napa niku? Busono diarani nggih mriku. Di atas namane itu diganti. Dan niku mulane napa niku diarani Kanjeng Sunan Lawu. Niku zaman semanten niku ganti serban. Utawa busono wonten nggih. Niku dhewe terus lanjutaken perjalanan dhateng Puncak Palu. Kuwi ta yo, lan kula tanggap kali iki nggih. Nggih. RGD niki kalih teng mriku sami napa boten? Boten sami alhamdulillah nek teng mriki Pak nggih sing kula raske. Kulo senes, yang pinter Pak nggih. Teng mriki alhamdulillah ayem Pak teng mriki. Teng mriki energine ning ageng tapi ayem alhamdulillah. Yang saya lihat di sini alhamdulillah Prabu Brawijaya ini pernah ibaratnya kita ini duduk bersila. Kalau sekarang meditasi lah di sini. Dia itu bersila di sini alhamdulillah sama Raden Patah di sini. Alhamdulillah dia di sini ibaratnya dibilangin, dibilangin kamu itu loh masuk Islam. Ibaratnya harus kamu itu berjalan. Ibaratnya harus mandi jamas. Terus akhirnya dia itu berjalan ke Sri Gati. Ke Sri Gati di sana dia itu melepaskan ageman, agemane Prabu Brawijaya 5 sama mahkota, terus mandi jamas di sana sampai ke pucuk Gunung Lawu yang disebut Moksa di sini. Tapi pertama kali emang di sini. Tapi di sini energinya sangat besar di sini. Makanya di sini yang namanya Ngawi, Ngawi itu Ngawi Witi, energinya ibaratnya tinggi. Di sini ibaratnya ibu, yang namanya ibu itu pusaran, pusaran setiap ilmu itu dari sini yang saya perlihatkan. Di sini nuwun sewu Pak nggih. Tapi teng mriki kok enten gambar emang putri-putri iki banyak Pak teng mriki. Niku empang emang nopo mun riyin nopo nembe-nembe mawon. Nuwun sewu ya. Ya pendang pangkat-pangkatan itu. Nggih. Ibu bendera ibu ya saking Jogja. Ibu Sumiati. Nggih, nggih. Nggih. Wonten napa meneh?
alhamdulillah mencekap Pak kembali kalau tak berarti gedung ibaratnya betul anak usaha kembali kalau matur sembah nuwun kang kata nuwun di pinarai soal datang mriki sarombongan kula alhamdulillah nggih panjenengan nuturke nang anak sanak kadang cucune benjing-benjinge kesane semerep niki lho budaya kabupaten Ngawi nek saged ya diuri-uri kesane mboten musnah lah alhamdulillah di sini alhamdulillah langsung mediator masuk sendiri. Assalamualaikum. Mas kru Joko kok. Kasih pun. Assalamualaikum. Samurasun. Apes. Kalau sak rombongan mriki sowan mriki pengen semerap sejarah itu kumpul jambe. Anek kocak lacuk kulo sak rombongan. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sakit ngadarke silsilai umbul jambe mriki. Nopo, monggo pinarak ingkang sekeco. Kulo semerep wujudnya sampean iki. Mohon maaf, ini sebetulnya bagus. Dia besar, orangnya besar, tapi gede bener. Gitu. Tapi pakai mahkota ini. Emang kamu dari terah kerajaan apa ya? Tapi bukan Prabu Brawijaya 5 gambaran saya. Dia cuma ibaratnya pujangga di situ. Ibaratnya apa, Mas? Ini berarti sosoknya manusia ini. Manusia, tapi dia prajurit. Ibaratnya Prabu Brawijaya 5 itu bawahnya itu loh, Mas. Patih, iya. Ya di situ. Ya ini. Emang jenengan sing engkang jagi mriki? Sing jagi mriki jenengan? Mohon maaf ya. Energi teng Jawi niki energi napa niki? Enten sekawan niki. Niku sinten niku bolone panjenengan napa napa sanes? Bolone panjenengan nggih, tapi ya alhamdulillah. Enten sedih tutur ke teng anak putune kersane semerep temeriki. Nopo, monggo. Enten apa mboten? Monggo sekeco mawon, kula semerep, niku panjenengan. Mohon maaf di sini merlambangkan lah dia ini menjaga lingkungan sini, menjaga energi dari sini, ibaratnya mengintari lah, mengintari di situ. Berarti ini ada temannya 4 ya? Iya Mas, alhamdulillah ibaratnya temannya 4 itu melingkari ini terus, ibaratnya di sinilah tempat yang sakral, makanya yang diamankan wingit ya seperti ini Mas. Gambaran saya ini di sini sangat gede bener energinya. Temeriki secara ini pun sakit ngajar ke sampean. Nah betul sakit jenengan metal mawon. Sakit nama betul jenengan. Boten enten sing sopan. Enggak enak enten boten enten sing sopan. Enggak pangapun ten. Boten sopan ini pun pribon. Lo temeriki sedoyo. Enggak. Uluk salam engkang sekecoh temeriki. Nah insya Allah temeriki tingkah laku enggak dijagi. Nah temeriki nuwun sewu sampean metal ke. Boten sopan rombongan kulo nopo kersane sopan enek sing dugi mriki mang jelaske rene podo sing sopan insyaallah kersane semerep netizen di sini sebab gini usahakan kalau di sini makhluk astral dari sini usahakan dia bilang kalau datang di umbul jambe terutama di teras sini usahakanlah sopan santun dijaga di situ apalagi apa melek antar situ sampai nen apa mulai? Antar mulai? Mau niku mawon? Jenengan metal rien ge? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dia sosok patih alhamdulillah yang melingkari di sini. Ibarat menjaga lah di sini. 1, 2, 3. Ya alhamdulillah dari tim Yakusa Fotografi dan Channel Fakulti Tek dari petilasan atau pesanggrahan ibaratnya Prabu Brawijaya 5 di sini alhamdulillah energinya sangat bagus di sini. Terus alhamdulillah ada sosok prajurit di sini tadi ibaratnya
yang jaga lingkungan sini, dia mengucapkan kalau datang ke tempat sini, terutama yang tempat minyak sini, misalkan ucapan, tutur kata itu dijaga gitu. Sebab di sini ibaratnya energi sangat tinggi, dipercaya mistis lah di situ. Terus usahakan anak turun kita usahakan di sini seperti ini, petilasan seperti ini, uri-urilah, dijagalah, jangan sampai dilupakan. Dengan sampai sekarang ini lupa sama namanya gadget, adat budaya lupa sama gadget, sopan santun sudah sangat jauh lah, seperti dahulu-dahulu sudah jauh di situ. Makanya usahakan cagar budaya seperti ini diuri-uri, dilestarikan, dijaga dengan baik. Eman-eman, ibaratnya eman-eman daripada diminta negara lain di situ. Makanya kita sebagai orang Ngawi Jawa Timur usahakanlah dijaga dengan baik di situ.